Halo guys, selamat datang di channel YouTube kami. Ya. Selamat pagi, semangat pagi dong pastinya. Salam ternak jangkrik mania semuanya ya, tidak lupa. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Udah tambah kaya belum dari hasil ternak jangkrik? Nah, kalau belum bisa simak wejangan-wejangan dari kami ya dalam beternak jangkrik, khususnya dari Mas Mail itu. Hari ini dia single guys, gak ada temannya. Single karena udah pro ya Mas Mail ini. Ya, kita lihat dulu untuk jangkriknya. Jadi jangkriknya ini masih baby ya guys. Usia berapa ya ini? Ini usia sekitar semingguan baru menetas. Semingguan atau 10 hari. Jadi besarnya segini guys. Masih piyik. Masih piyik sekali ya ini. Ini cuaca di Tulungagung lagi panas banget guys. Jadi kita kasih deboknya yang banyak aja, yang kandungan airnya banyak aja, biar setelah menetas enggak langsung meninggoy alias mati ya guys. Jangan lupa untuk sentratnya juga dibanyakin biar cepet besar, cepet gemoy, cepet besar. Oke, kita langsung lihat Mas Mail aja ya kalau gitu. Jadi ini Mas Mail mulai memotong-motong debok untuk pakan jangkrik ya guys. Nah, untuk pemotongan yang benar, karena jangkriknya itu masih kecil, dipotong sangat kecil-kecil. Bisa kita zoom, ini kira-kira sekitar berapa ya, 3-5 cm. Jadi nanti jangkrik bisa makan, dan yang terpenting itu enggak tercebur di dalam. Oke, kita ikutin aja ya untuk pengirisan tebok ini. Aku udah konsen. Kita lanjut aja ya guys sampai keretanya penuh. Nanti baru kita berikan ke jangkrik. Untuk bagian luarnya itu bisa dibuang ya guys, karena jangkrik nggak suka. Kita ambil bagian dari dia tuh lagi ngomong. Kita ambil bagian dari sebelah yang kulit terluar ya guys. Jadi kulit terluarnya itu dibuang dan tidak kita pakai ya. Memang cuma pick up berarti mbak. Aku nyeluk mbah abu. Masak wong arek golek debok kok tok ora mungkin. Kalau